tiba-tiba hilang guys, barusan guys. Langsung di story gue hilang, kayaknya ada yang report ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Ya, tetap. Ya udah aku mau mandi, bentar lagi aku mau jualan ya. Dulu juga gitu, waktu masih ada almarhum, gue temenan sama almarhum, dia nyolot. Lu gak punya temen apa gimana sih, Burik? Gue bingung deh, Burik. Setiap orang yang bermasalah sama lu, orang itu harus ikut-ikutan bermasalah sama orang yang lu masalahin juga. Burik gak ada otak, Burik. Urusin no, ketek lu, kulit lu, kayak sisik ular tau gak? Pakai live Instagram sama Homo Sapiens, bilang anak gue tiga anak, tiga bapak beda. Lu sinting ya? Lu aja gak punya anak, walaupun laki lu banyak. Berarti rahim lu dikutuk sama Tuhan itu. Sian, makanya jangan main dukun. Tapi dia asli gak oplas. Asli gak oplas dari mana? So tau lu netizen. Lu tuh netizen, bukan sesama Ertong, tau dari mana. Yang lu tau tuh yang cuma dilihat di sosial media. Ketemu aja belum pernah. Terus si Meldi datang ke salon. Salon kan tempat umum. Orang mau datang masa diusir? Terus merong lagi dia. Burik mah emang gak ada otak. Semua yang dia musuhin, orang yang dia kenal harus musuhan juga sama orang itu. Udah jadi Ertong attitude-nya nol. Lu asal tahu ya netizen ya. Dia itu paling dibenci sama semua teman-teman Ertong. Asal kalian tahu. Ah, dihapus aja, mending the winner aja. Soalnya sayang IG aku terlalu suci. Soalnya kalau naruh foto si Jengger. Gak bagus buat keindahan Instagram. Hidung jambu, keluar-keluar mulu. Ketemu gue aja lu ngeliwer takut lu. Digeplak kepalanya dulu, inget gak? Gue pernah geplak kepala lu karena lu kentut sembarangan, inget gak? Ya, mau dikeplak lagi? Atau perlu mau diapain lagi? Udah deh, kalau penakut nyalinya masih ciut gak usah aneh-aneh nih. Senggol-senggol gue, giliran gue hajar lu, lu takut. Lu punya apa sih? Udah deh, gak punya apa-apa gak usah banyak doer ya. Jangan lupain dong, 350.000 buat si M katanya lagi ngapain. Gue masih simpan loh, Shay. Kamu ngomong sama bunda siapa? Gak lupa kan? Hati-hati ya, kartu as lu ada di gue ya. Yang macem-macem. Bye-bye itu doer ya. Jengger dibenerin dulu di operasi, biar bener, Shay. Beraninya kayak begini. Coba deh kalau kan gue udah bilang malu kan, mendingan lu ketemu sama gue, ketemu Vi. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.